Isu Veronica Tan batal jadi menteri mengemuka setelah mantan istri Ahok itu tak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024. Veronica tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa. Namun, belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Atas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari ini lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo.